Sekilas tidak ada yang berbeda dengan tampilan bus yang satu ini. Tapi begitu memasuki bagian dalamnya, baru kita akan terpikat dengan kenyamanan yang ditawarkannya. Inilah sleeper bus, bus dengan fasilitas tempat tidur di dalamnya. Hadir sebagai terobosan baru dan pertama di Indonesia. Total tersedia 20 rangkaian tempat tidur berukuran 180 x 80 cm yang dipasang bertingkat. Dua armada dengan 3 awak bus di dalamnya akan melayani penumpang tujuan Purbalingga, Purwokerto, hingga Wonosobo. Hebatnya tarif yang diberlakukan terbilang normal, yaitu sebesar Rp210.000 di hari biasa, Rp350.000 pada saat musim mudik. Beragam fasilitas pelengkap pun disiapkan, seperti bantal, selimut, sandal, stop kontak, televisi, hingga koneksi internet. Para pengemudinya pun dilatih khusus. Ya, perbedaannya ada. Kita membawa penumpang dengan posisi tertidur dengan yang seperti jok biasa itu sangat berbeda sekali. Kita harus lebih ekstra hati-hati pun memberikan rasa nyaman di saat mereka tidur seperti itu. Demi kebersihan dan kenyamanan bus, para penumpang dan awak bus wajib melepas alas kaki setiap kali masuk lorong tempat tidur. Inilah yang membuat kondisi sleeper bus menjadi bersih, wangi, dan sejuk, memanjakan para penumpang. Broadcast dari WhatsApp gitu, terus juga kan ngeliat-liat di kayak Instagram, Facebook gitu juga sih. Nyaman sih, nyaman banget, terus juga nggak terlalu capek ya, terus macet juga nggak berasa. Kesannya awal-awal sempat takut juga sih, ini bener nggak, takutnya kan hoax, tapi ternyata bener, nyaman juga, enak. Fasilitasnya enak semuanya, ada wifi, wifi-nya juga on, sampai tadi juga masih on. Sejak diluncurkan 30 Juni lalu, animo pemesan dari masyarakat pun terus meningkat, apalagi di tengah musim mudik dan balik seperti saat ini. Jika biasanya sleeper bus ini bisa menempuh perjalanan sekitar 7 jam dan bahkan bisa belasan jam nih kalau macet kayak gini ke sejumlah kota di Jawa Tengah. Bisa dibayangkan para penumpang yang biasanya harus berjibaku dengan kemacetan di jalan. Nah, sekarang tidak lagi stres karena bisa leluasa beristirahat di tempat tidur nyaman seperti ini. Dan satu lagi keuntungannya bagi Anda, para penumpang yang bawa anak, kalian bisa tidur berdua langsung di sini. Bila permintaan masyarakat atas layanan sleeper bus terus meningkat, operator bus akan menambah 2 armada lagi pada pekan depan. Kali ini, bus akan dilengkapi toilet dan guling yang dijamin membuat penumpang sangat menikmati perjalanan. Andara Nisahara, Arif Yunan, Jakarta.